Prosesi peringatan HUT Kabupaten Pali ke-11 diawali dengan rapat paripurna kedua DPRD yang diselenggarakan di kantor DPRD Pali. Rapat paripurna kedua ini dihadiri oleh Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Sumarjono, turut hadir pula Ketua DPRD Pali, anggota DPRD Pali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun rapat 2024 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ke-11 tahun 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali ke-11 tahun, rapat paripurna DPRD Pali mengangkat tema peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan lingkungan sosial budaya yang mana dan religius menuju Pali Serasinian. Diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu untuk membangun Pali menjadi lebih maju ke depan. Wakil Bupati Pali Sumarjono mengatakan di hari ulang tahun Kabupaten Pali yang ke-11 tahun, ada beberapa kemajuan serta perubahan di Kabupaten Pali. Namun di samping itu ada beberapa hal kekurangan yang harus segera diselesaikan. Dengan semangat memperingati hari ulang tahun ini, mari kita maknai dengan melakukan introspeksi diri sebagai sarana mawas diri untuk selalu responsif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan akan dihadapi, tanpa melupakan nilai-nilai peristiwa bersejarah di masa yang lalu. Sebagai masyarakat Kabupaten Penukal Lematang Ilir, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Penukal Lematang Ilir sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya prestasi, lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Begitu juga sebagai generasi penerus, mari kita jadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Lalu dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Penukal Lematang Ilir selama ini, kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. Kepada pendahulu dan para pendiri Kabupaten Penukal Lematang Ilir, dengan hormat kami menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik kepada daerah Kabupaten Penukal Lematang Ilir yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, pada peringatan hari ulang tahun Kabupaten Penukal Lematang Ilir yang ke-11 ini mengusung tema peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan lingkungan sosial budidaya yang aman dan religius menuju Pali Serasinia. Tema ini bermakna bahwa keberlanjutan pembangunan Kabupaten Penukal Lematang Ilir tidak terlepas dari sumber daya manusia yang baik dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Spirit inilah yang hendaknya kita sama-sama maknai sebagai kebangkitan Kabupaten Penukal Lematang Ilir dalam rangka meraih kemajuan
kemandirian, kesejahteraan, dan kemartabatan masyarakatnya. Kegiatan ulang tahun kita yang ke-11, memang sudah kami sampaikan bahwa memang beberapa kemajuan telah kita peroleh, tapi juga kita menyadari masih banyak kekurangan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Beberapa kegiatan yang belum terselesaikan, bahkan juga ada kegiatan yang barangkali belum pernah kita sentuh. Untuk itu kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat, rekan-rekan DPRD, rekan-rekan dari aparat, pejabat dan sebagainya, termasuk seluruh masyarakat dan rekan-rekan media, untuk ke depan mari kita satukan niat dan semangat untuk memperbaiki itu semuanya. Ya alhamdulillah tadi misalnya kita bikin contoh capaian cukup bagus, kondisi sarana prasarana jalan kita sudah di atas 80%, sudah cukup bagus. Kemudian angka kemiskinan ekstrim kita sudah 0%, alhamdulillah. Cuman memang masih jujur saya akui, untuk yang indikasi kemiskinan masih cukup perlu kita, karena target dari Pak Gubernur kan di bawah 10%, satu digit ya. Itu belum kita penuhi, kita masih 11,91 kalau tidak salah. Jadi kita masih di atas itu. Jadi tekad kita mari kekurangan yang sampai saat ini masih kita alami, kita ke depan kita perbaikilah begitu. Sudah kami sampaikan, tapi intinya kebersamaan kami selama hampir 5 tahun antara legislatif, DPRD Kabupaten Pali, kami beserta pimpinan, saya sebagai ketua, Pak Irwan sebagai wakil ketua, Pak Budi sebagai wakil ketua, dengan Pak Bupati dan wakil bupati beserta jajarannya, alhamdulillah syukur kita sinergi. Kita tahu bahwa pembangunan suatu kabupaten baru itu sangat memerlukan kebersamaan. Oleh karena itu, bukan hanya kita sendiri yang bangun, tapi kita masih memerlukan uluran tangan, bantuan dari pihak manapun. Terutama yang kami sebutkan tadi, yaitu dari pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tapi yang mengharapkan ke depan ini, dengan kepemimpinan Pak Heri Amelindo dan Pak Dr. Andes Haji Sumaryono, kiranya pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Pali ini, Pertamina, Agro Langgeng, GBS, dan lain-lain, yang memang dari sejak dulu sebelum ada Kabupaten Pali terbentuk sudah berusaha, sudah menikmati sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Pali, kiranya dapat ikut serta secara nyata untuk membangun Kabupaten Pali ke depan ini. Karena kalau hanya mengandalkan APBD, kita sangat terbatas. Oleh karena itu kami sangat mendorong pemerintah Kabupaten Pali ke depan ini bisa merangkul semua pihak, terutama investor-investor yang sudah menanamkan modalnya Kabupaten Pali ini untuk sama-sama membangun Kabupaten Pali itu, apa yang bisa diberikan, sumbangan apa yang bisa diberikan untuk sama-sama bisa dinikmati oleh masyarakat. Kami kira itu yang paling pokok ya.
dengan bismillahirrahmanirrahim kita akan saksikan bersama-sama pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kabupaten Penunggal Abang Kabupaten Ilir Bapak Haji Asri Age SMSI, dan potongan pertama akan diserahkan kepada Wakil Bupati Penunggal Abang Kabupaten Ilir. Boleh semua berdiri yang di belakang Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri ikut bersama-sama merayakan hari jadi Kabupaten Penunggal Abang Kabupaten Ilir ke 11. Kita saksikan dan selanjutnya nanti potongan kedua akan diserahkan kepada tokoh presidium Bali yang diwakili oleh Bapak Haji Hasanuddin. Silakan akan dipotong oleh Bapak Irwan ST, Wakil Ketua 1, dan diserahkan kepada Bapak Hasanuddin. Mohon maju Bapak. Baik, potongan ketiga oleh Wakil Ketua Bapak Muhammad Nurisai dan diserahkan kepada Kapolres Penunggal Abang Kabupaten Ilir. Ketua Tim Putra PKK Lewati lalu diserahkan kepada saya Kapten Infantri Narko dan Ramil 40403 Pendopo Kabupaten Bali mengucapkan selamat hari jadi ke-11 tahun Kabupaten Bali. Semoga Bali dalam temanya hari jadi yang ke-11 peningkatan sumber daya manusia yang bermutu dan religius menuju Bali yang serasinia. TV senang kembali menjumpai Anda. Saya Miran Sugiarti Putri akan mengajak Anda untuk menyaksikan perayaan HUT Kabupaten Penunggal Abang Lematang Ilir Pali yang ke-11 tahun. Nah, di mana pada tanggal 22 April 2024 telah dilaksanakan rapat paripurna yang diselenggarakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Penunggal Abang Lematang Ilir Pali yang dihadiri oleh Wakil Bupati Penunggal Abang Lematang Ilir Pali. Nah, pemirsa Pol TV tepat pada hari ini Jumat 3 Mei 2024 akan dilaksanakan perayaan HUT Kabupaten Penunggal Abang Lematang Ilir Pali sekaligus pembukaan pameran pembangunan Kabupaten Penunggal Abang Lematang Ilir Pali 2024. Lantas apa saja yang akan diselenggarakan? Lalu bagaimana kemeriahannya? Inilah liputan khusus Society Kabupaten Penunggal Abang Lematang Ilir Pali 2024. Usai sidang paripurna peringatan HUT Kabupaten Pali ke-11 tahun dilanjutkan dengan pembukaan pameran pembangunan yang dibuka juga oleh Wakil Bupati Kabupaten Pali Sumarjono mewakili Bupati Kabupaten Pali Heri Amalindo. Kegiatan yang mengusung tema peningkatan sumber daya yang bermutu dan lingkungan sosial budaya yang aman dan religius menuju Pali Serasinian diikuti oleh seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Pali.
apa yang telah kita kerjakan selama setahun yang membidangi bidang ini. Seharusnya adalah puncak pameran yang bisa ditunjukkan kepada dinas yang terkait untuk masyarakat kita. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan di sini, pameran ini dimaksudkan yang pertama, di samping menunjukkan apa yang kita kerjakan selama satu tahun kerja, kita juga ingin masukan dari masyarakat, dari media, dari stakeholder yang lain untuk perbaikan kita ke depan. Selanjutnya, di samping pameran ini satu sisi untuk menunjukkan kinerja kita dan sekaligus mengharapkan kritik dari masyarakat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Setelah dikritik media, dikritik LSM, dikritik masyarakat, kita bisa mengatur langkah berikut. Oh, kan begini, begini, begini. Tapi sekali lagi, kami juga sangat-sangat tahu, ternyata memang kawan-kawan yang saat ini oleh Tuhan diberi amanah dan oleh Pak Bupati ditunjuk sebagai kepala OPD, ternyata pekerjaan mereka tidak hanya berkutat di bidang teknis itu saja. Saya ulangi lagi, rekan-rekan yang hari ini ditunjuk oleh Tuhan dan diberi amanah dan ditunjuk oleh Pak Bupati sebagai kepala OPD, ternyata mereka tidak hanya berkutat masalah teknis di bidangnya saja. Masalah eksternal begitu banyak menumpuk. Masalah eksternal begitu banyak yang harus mereka selesaikan. Inilah yang kadang-kadang membuat kinerja tidak sepenuhnya berusaha menyelesaikan teknis di bidang tanggung jawabnya. Tetapi yakinlah, kalau Anda pandai menata organisasi dengan baik, itu bisa kita kurangi beban kita. Berikan tepuk tangan meriah untuk Kabupaten Pali. Baik, dengan tepuknya pamputan ini telah dibuka pameran pembangunan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Punukal Abang Mata yang ke-11. Dan setelah untuk sesi foto bersama telah selesai, kami ucapkan terima kasih. Dan setelah ini, Wakil Bupati Punukal Abang Kabupaten Ilir, Prokopinda, Sekretaris Daerah, juga pimpinan BUMN, BUMD, Ketua Tim Abang Kabupaten Ilir. Buka kayu kita tingkatkan bersama-sama semua yang bermutu dan lingkungan sosial budaya yang aman dan religius menuju polis hasilnya di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur Haji Amin Sulistyo dan Bapak Dr. Hani Sumarno. Wakil Bupati Sumarjono didampingi Sekretaris Daerah, para asisten dan Forkopimda melakukan peninjauan stand-stand pameran. Wakil Bupati Pali Sumarjono yang ditemui seusai
Peninjauan stand pameran mengatakan bahwa pameran pembangunan yang digelar merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap apa yang dilakukan selama satu tahun terakhir ini. Baiklah, Mirsa Pal TV, saat ini saya sedang bersama Wakil Bupati Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir Pali. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik. Boleh diberi tanggapannya Pak terkait acara perayaan HUT Kabupaten Pali yang ke-11 tahun ini Pak? Silakan. Alhamdulillah, kalau saya merasakannya ini menggembirakan. Karena apa? Kita bisa melihat kemajuan-kemajuan yang bisa kita nikmati selama tahun kerja 2023 yang lalu. Ini bisa kita ukur dengan adanya pameran pembangunan di sore hari ini. Nah, kalau untuk tujuan dari acara ini sendiri bagaimana Pak? Tujuan acara ini di samping untuk memperingati sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat apa yang telah kita kerjakan selama setahun ini. Oke, baik Pak. Boleh diberikan harapannya ke depan serta pesan untuk masyarakat Kabupaten Pali, silakan. Harapan kami ke depan seperti mimpi kami, di mana mimpi kami telah kami rumuskan dalam serasi NIA, artinya Pali ini arahnya nanti di samping menjadi sentra ekonomi rakyat, juga menjadi sejahtera, kemudian masyarakatnya itu agamis, kemudian sejahtera dan inovatif, di samping keadaannya nyaman, indah, dan aman, begitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Penampilan pameran pembangunan dari setiap OPD adalah hasil kerja selama satu tahun terakhir, maka dari hal ini masyarakat bisa menilai terjadinya pembangunan di bumi serapat serasan. Ditambahkan Wakil Bupati Sumarjono, dirinya berharap pada ujung pengabdian Bupati Heri Amalindo dan dirinya bisa menunjukkan prestasi yang baik dalam membangun Kabupaten Pali. Sementara itu, Indriani, Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pali menjelaskan, dalam gelaran pameran pembangunan ini ada sebanyak 36 stand dari organisasi perangkat daerah, lalu 5 stand BUMN dan 7 stand UMKM diharapkan. Stand-stand yang ada dapat memberikan informasi dan menjadi ajang promosi bagi para pelaku UMKM. Sapal TV, saat ini Mirna bersama panitia pameran pembangunan Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir Pali yang ke-11 tahun. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, boleh diceritakan Ibu kepada pemirsa Sapal TV saat ini untuk acara sendiri atau pameran-pameran ini diselenggarakan sampai kapan Ibu? Untuk pameran ini diselenggarakan mulai dari hari ini yang mana tadi sudah melakukan pembukaan yang dibuka oleh Wakil Bupati Punukal Abab Lematang Ilir Bapak Dr. Andes Haji Sumarjono, di mana pameran pembangunan ini berlangsung dari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024. Yang bertempat di Gelora 10 November Pertamina, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Baik, berarti sampai tanggal 5 Mei nanti ya Bu ya, hari Minggu ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk dari stand atau pameran ini sendiri, ini diisi dari instansi mana aja atau ada berapa Bu? Kalau stand itu ada 50, kita ada 50 stand yang mana terdiri dari untuk perangkat daerahnya itu ada 36 stand. Satu stand organisasi wanita, terus 5 stan untuk BUMD BUMN, yang 7 stannya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Punukal Abab Lematang Ilir. Oke, baik. Nah, kalau untuk antusias dari masyarakat Pali sendiri bagaimana Ibu? Antusiasnya ya mereka sangat
penasaran ya melihat kemajuan dari Kabupaten Pali yang sudah berumur 11 tahun ini. Jadi antusiasnya sangat meriah dan semangat sekali untuk berkunjung ke stan pameran yang ada di Kabupaten Pali yang sekarang dilaksanakan. Baik, kalau untuk masyarakat Palinya ini sangat semangat ya Bu, walaupun hujan ya hari ini ya Bu ya. Hujan tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk melihat stan-stan yang ada di lapangan Gelora ini. Oke, baik Bu. Terakhir harapannya ke depan bagaimana itu? Harapannya semoga Pali semakin maju dan semangat lagi dalam membangun kabupaten di tahun-tahun berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Pali turut mensukseskan pameran pembangunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pali ke-11. Hal ini terlihat dari stand Dinas PUTR Kabupaten Pali yang diisi dengan program dan capaian Pemkab Pali selama dipimpin Bupati Pali, Heri Amalindo. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Pali, Jeffran, mengatakan bahwa tema stand yang diambil oleh Dinas PUTR adalah pencapaian pembangunan di Kabupaten. Ada beberapa pembangunan yang telah selesai dibangun pada tahun 2024, yaitu kantor Kejaksaan Negeri Pali yang tidak lama lagi akan diresmikan oleh Jaksa Agung RI, kemudian pembangunan RSUD Pali yang masih dikerjakan karena berjenjang dan bertahap, serta beberapa yang lainnya. Halo Mirsa Pal TV, saat ini Mira berada di stan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Saat ini Mira sudah bersama kepala dinasnya. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak Mira. Boleh diceritakan nih Pak kepada pemirsa Pal TV juga, ini terkait dengan pencapaiannya selama masa jabatan Bapak Heri Amalindo. Oke, Bapak Heri melalui OPD-OPD Dinas PU dan Dinas Perkim terkait pencapaian pembangunan di masa Pak Heri, ada beberapa pembangunan, misalkan rumah sakit, kantor Kejari Pali, gedung DPR, pra-DPR, yang mana pada tanggal 8 Mei ini akan diresmikan, terkait gedung Kejari Pali akan diresmikan oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Pembangunan dari daerah Bali itu tidak sekaligus Bu, mereka itu pembangunannya bertahap ya, karena kan untuk pembangunan yang merata terkait jalan, jembatan, bangunan gedung, yang mana untuk jalan sendiri itu sudah terkoneksi antara jalan kabupaten lain serta jalan kabupaten menuju jalan kabupaten dan provinsi. Nah, kalau untuk pembangunan yang lebih difokuskan pada tahun ini apa, Pak? Gedung Kejari, rumah sakit, yang mana rumah sakit untuk dalam tahun ini kita dapat bantuan, bantuan khusus dari provinsi yaitu BKBK sebesar 10M, yang mana kita tinggal nunggu SK, setelah SK keluar baru kita lelang, baru kita rencanakan pembangunan. Oke, baik. Harapannya ke depan bagaimana, Pak? Pali makin maju dan masyarakat, LSM, media, operatif menyampaikan kepada kami terkait pembangunan-pembangunan yang ada di Pali, biar kami dalam pengawasan kami lebih teliti dan optimal. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dalam kesempatan ini juga Jeffran menjelaskan tentang pembangunan prioritas yang merupakan program dari Pak Bupati Heri Amalindo, mana sesuai arahan dan kebijakan Bupati Pali, akses jalan di Kabupaten Pali semua sudah terkoneksi. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Pali sudah merata, semua jalan di Kabupaten Pali, baik antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten sudah terkoneksi dengan baik. Sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Terkait ruas jalan provinsi dan ruas jalan dalam kawasan kehutanan yang ada di Kabupaten Pali, Jeffran mengaku sudah berkoordinasi dengan semua pihak agar bisa segera dilakukan perbaikan. Untuk jalan provinsi yang banyak berlobang saat ini, pihak pemerintah provinsi sedang melakukan perbaikan dari Simpang Blimbing sampai ke Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, kemudian nanti baru dari Pendopo ke arah Musirawas. Tentu apa yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pali dalam mewujudkan Pali Serasinian.
Selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Pali, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pali turut ambil bagian pada HUT Kabupaten Pali ke-11. Terlihat stand pameran dari Bumi Serapat Serasan ini paling banyak dikunjungi para jurnalis dan masyarakat Pali. Saat ditemui, Kadis Kominfo Kabupaten Pali Iman mengatakan, dalam rangka memperingati HUT ke-11 Pali ini, Diskominfo Kabupaten Pali mengikuti pameran pembangunan di stand Kominfo Pali ini menyajikan beberapa tampilan yang menarik dari booth Diskominfo sendiri, yakni menampilkan informasi terkait hantam berita hoax internet desa Satu Data Kabupaten Pali. Halo pemirsa Pal TV, saat ini Mirna berada di stand Dinas Kominfo. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, ini demi untuk mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali nih, apalagi ini sedang ulang tahunnya ke-11 tahun ini, apa nih Pak dari Dinas Kominfo sendiri Pak? Alhamdulillah, Dinas Kominfo sudah banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yang terkait, karena Dinas Kominfo terkait dengan sistem jaringan, kami sudah memetakan jaringan itu mana yang blank spot, mana yang ida, kemudian posisinya di mana, lokasinya di mana, kemudian tower yang sudah terbangun itu di mana posisinya, ini sudah kami petakan. Nah, sehingga kami dengan pemetaan ini, sekarang ini kami sedang membangun internet desa. Internet seluruh desa akan diakses seluruh internet, baik dalam bentuk FO maupun nanti akan dibangun juga BTS. Nah, tahun ini ada 9 BTS yang akan dibangun di Kabupaten Pali. Nah, selain itu juga kami untuk menjamin keamanan, ada CCTV yang ada di khususnya di dalam kota yang memang kita bangun untuk kerjasama dengan kepolisian. Nah, kalau sistem pemerintahan yang kami kembangkan ada layanan e-office. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dalam satu sistem e-office namanya, mulai dari absen kemudian sampai dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan sampai dengan pelaporan ada di situ. Kemudian sistem tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik, semua tanda tangan sekarang tidak mengenal lagi ada atau tidak ada pimpinan, semua bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian kalau untuk kalau ada kendala-kendala bisa berlapor dengan sistem yang ada di span lapor. Itu dia. Sudah digital, kami sistem digital semua. Jadi kami sumber data untuk data-data semua ada di Pusat Data Nasional dan juga ada di server khusus kami. Halo pemirsa Pal TV, saat ini Mira berada di stand Bapeda. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya. Boleh diberitahukan nih Pak, pemaparannya apa saja hari ini dan juga pencapaiannya pembangunan pada saat ini apa saja? Ya, kita dari Bapeda ingin menampilkan bahwa kita sekarang ini lagi menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah itu sampai 2025. Dari itu kita harus menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar 20 tahun ke depan Pali ini mau dibawa kemana. Setelah 10 tahun, ini sudah masuk 11 tahun, kita capaian kita mulai dari pertumbuhan ekonomi semenjak COVID, kita di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita 4,46%. Itu hanya Pali dan Muba yang mencapai itu. Kemudian juga kemiskinan ekstrim kita sudah 0%. Itu hanya Pali dan Oku Timur. Nah, itu. Nah, dari indikator makro lainnya juga ini sudah cukup meningkat, termasuk IPM, kemudian pengangguran, jumlah pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun, dan juga gini rasio, artinya tidak ada ketimpangan lagi antara di 5 kecamatan pembangunan kita. Oke, baik, diharapkan semuanya ini lebih meningkat lagi ya Pak ya? Oke, baik, untuk harapan dan himbauan kepada masyarakat silakan. Ya, kita sama-sama supaya masyarakat, stakeholder, masyarakat, pemerintah, dan swasta sama-sama untuk membangun Pali ini. Ini tidak bisa berjalan sendiri mengingat potensi-potensi alam, potensi-potensi sumber daya manusia kita ini cukup banyak dan handal supaya kita untuk 20 tahun ke depan, termasuk kita juga penyumbang untuk Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Halo Pemirsa Pal TV, saat ini Mirna berada di stand Koperasi dan UMKM. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Oke
Baik, ya, boleh. Boleh, bebas Bapak. Ya. Boleh apa saja nih Pak yang dipaparkan pada hari ini Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita mengikuti pameran pembangunan di Pali. Kebenaran kami di Dinas Koperasi UKM ini mendapat berkah pada tahun ini kita membuat brand yakni UMKM Pali naik kelas. Target kita bagaimana melengkapi legalitas dari kawan-kawan. Alhamdulillah dari 2.400 sekarang sudah jadi 3.041 UMKM sudah mendaftar di kita. Kemudian 2.700-an itu sudah terdaftar NIB maupun PRT dan 187 mereka sudah bersertifikat halal. Nah, jadi harapan ini adalah modal dasar mereka untuk berkembang lebih lanjut dan bisa bersaing dengan produk lain. Untuk lokal saja, kami target kami adalah menggandeng pempek Palembang. Iya. Kalau kita lihat ini bukan hanya minuman saja, ada barang-barang, boleh dijelaskan? Boleh. Yang hari ini kita angkat, sebenarnya KWMKM-nya ada lagi. Ini adalah rajutan dari ibu-ibu, kelompok komunitas, kemudian ada kerajinan bambu. Jadi ini kita buat adalah nantinya semacam sentra-sentra. Nah, harapan kita apa? Karena masyarakat di Pali ini rata-rata menjadi petani karet yang bekerja paruh waktu. Jadi kita bukan merubah pekerjaan mereka, tetapi kita bagaimana menambah nilai tambahnya. Jadi setelah mereka berkebun, misalnya jam 12, jam 1 sampai jam 5, mereka itu bisa berkarya seperti yang menenun boleh, yang songket juga kita sediakan, termasuk anyaman bambu juga kita buatkan juga, sehingga ke depan itu bisa menimbul nilai tambah mereka selagi apa untuk mendampingi pendapatan sehari-hari mereka sebagai petani karet maupun sawit yang ada di Pali ini. Boleh diberikan harapan kedepannya nih Pak untuk UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Pali? Ya, untuk kawan-kawan UMKM ini teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah mandiri gitu kan. Pemerintah siap support dan alhamdulillah Pali tahun ini sudah meluncing untuk pendanaan kawan-kawan UMKM dengan menyondingkan ke perbankan dalam hal ini kerjasama dengan Bank Sumsel. Pemerintah Pali mensupport subsidi DP 0%. Jadi kawan-kawan UMKM tidak perlu membayar bunga lagi di Bank Sumsel. Dan itu sudah kita launching 2023 dan sudah berjalan 2024 ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. TV rangkaian acara peringatan atau perayaan HUT Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali yang ke-11 tahun yang dimeriahkan oleh beberapa pameran atau stan, kurang lebih dari 35 stan atau pameran yang diikuti oleh instansi maupun UMKM yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali. Yang diharapkan ini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali ini makin maju untuk Indonesia Emas. Mira Sugiyarti Putri, Tim Liputan Pal TV.